Malam hari, rembulan menerangi malam yang dingin dan sepi. Di hutan itu, seorang pemburu sedang mengejar hewan buruannya. Di tengah usahanya itu, tiba-tiba di antara pepohonan berkelebatlah sesosok makhluk. Sang pemburu merasa yakin akan apa yang baru saja ia lihat. Kera putih. Tidak berpikir atas konsekuensi apa yang dapat ia terima, ia terus mengejar sang kera hingga ia kehilangan kera itu. Namun, tiba-tiba sang kera muncul dengan gerakan yang sangat cepat dan langsung menyerang wajah dan sekujur tubuhnya. Langit lah. Atau monyet tang buru deui urang teh. Tim ekspedisi merah berhasil mendapatkan sosok kera putih. Kera itu sedang berada di cabang-cabang pepohonan. Ia berkelebat begitu saja ketika mengetahui ada sosok manusia di sekitarnya. Tim ekspedisi merah mengejarnya. Namun, mana tadi? Hasilnya sia-sia. Kita teruskan untuk mencari narasumber aja, kan? Tim ekspedisi Bera mencari narasumber untuk mendapatkan petunjuk mengenai keberadaan kera putih. Assalamualaikum. Ini saya tahu, Pak. Di mana, Pak? Di ekspedisi merah, Pak. Badan Pak. Iya, Pak. Ambil teh bade naraskeun perkawis mayat bodas, Pak. Kumaha teh caritana, Pak? Jadi, mayat bodas eta teh bisa ngagorohan sasatuan lainnya. Seorang pemuda sedang melintas di hutan. Secara tidak sengaja, ia melihat sesosok kera putih. Tiba-tiba, pemuda itu mengalami perubahan perilaku. Keras nanti. Akhirnya, manehna teh minta dihampura kanu ageugeuh di dinya. Aya naon deui tanu bapak terang perkawis? Kieu kaanehanna eta min puras teh. Lamun manehna misalna barang da teh pilih-pilih. Contohna lah misalna ada hacau, da sok pikeun heula kulitna. Kitu kaanehna mun puras. Cekap lah Pak, hatur nuhun karena informasi nanya banyak. Abdi bari ngeraskeun perjalanan. Cuman teh sama. Setelah memperoleh petunjuk dan keterangan dari narasumber, tim ekspedisi merah melakukan pengintaian malam. Oke teman-teman, peralatan sudah siap. Yin, monitor ditemani sama si Akang, kan? Obi, Bayu, kamera mengarah ke pohon. Oh.
peralatan dan perlengkapan pengintaian dipersiapkan. Tim Ekspedisi Merah kini mensiagakan diri mereka dalam pengintaian ini. Waktu berjalan dan pengintaian malam ini masih terus berlangsung. Mendapati sebuah pergerakan dan perwujudan melalui monitor mendorong tim Ekspedisi Merah untuk bereaksi. Di lokasi pergerakan itu, tim tidak mendapatkan apa-apa. Mereka curiga akan terjadi sesuatu di lokasi keberadaan monitor. Kalian lihat nggak kemana larinya? Siapa nih? Peralatan berantakan. Seakan dialihkan pada satu titik tertentu. Sesampainya di lokasi pengintaian, tim Ekspedisi Merah mendapati peralatan mereka tidak pada posisinya semula. Selain itu, salah satu anggota tim Ekspedisi Merah menghilang. Kita biarkan saja dan kita selesaikan pengintaian malam ini. Tim Ekspedisi Merah mencari keberadaan Bayu yang menghilang secara tiba-tiba. Sejak pengejaran dalam pengintaian itu, yang monitor yang. Sejak pengejaran dalam pengintaian, tim Ekspedisi Merah mencari keberadaan Bayu yang menghilang secara tiba-tiba. Snaker dengan terpaksa harus terpisah dari Iang. Mereka membagi tugas masing-masing. Snaker bersama guide mencari Bayu, sedangkan Iang dan Kramer mencari Franz.